Oke, semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara repost story Instagram yang tidak di tag tanpa aplikasi ya. Jadi misalnya kita melihat story Instagram orang lain ya, tidak menandai kita atau tidak memention kita, contohnya saja ini ya, milik Anya Geraldine. Jadi kita bisa lakukan repost atau membagikan postingan story ulang ya ke story kita. Caranya yaitu seperti ini. Kita tutup dulu untuk aplikasi Instagramnya. Selanjutnya kita manfaatkan saja ya Google Chrome, browser bawaan di HP Android. Kemudian kalian bisa masuk ke situs instadp.com, atau kalian juga bisa langsung klik link yang sudah saya tuliskan di deskripsi video ini, nantinya akan masuk ke situs ini ya. Selanjutnya di sini kita pilih saja yang ini, kita pilih karena ingin menyimpan story ya, atau kita ingin melakukan repost story, jadi pilih Instagram Stories Downloader. Nah, ini kita tutup. Nah, selanjutnya di sini ada kolom penulisan username dari akun Instagram si pembuat story ya. Karena tadi saya akan merepost story milik Anya Geraldine, jadi tuliskan di sini ya untuk username-nya Anya Geraldine. Kalian juga bisa langsung lihat ya pada username-nya ini, Anya Geraldine ya. Kalian bisa lihat di sini nih untuk username-nya yang ini. Nah, pastikan untuk penulisan username ini benar ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah tidak dapat ditemukan nantinya. Seperti ini, kita klik tombol cari. Nah, di sini ada tulisan continue, kita klik saja. Nah, kemudian tunggu sampai prosesnya itu selesai ya. Jadi kita tidak perlu login ya menggunakan akun Instagram kita, namun kita cukup hanya memasukkan username Instagram orang lain saja ya. Kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, ini dia untuk story Instagramnya ya. Nah, kita ingin repost yang mana, tinggal kita download saja, misalnya yang ini ya, kita download. Nah, dia akan ke laman baru seperti ini ya, ini berupa story foto. Kita bisa tekan dan tahan ya kalau story foto ini, kemudian kita pilih download gambar yang ini seperti ini. Kalau berupa video nantinya akan seperti ini ya. Nah, ini berupa video, kita tinggal download. Kemudian kita ketuk pada titik 3 di bagian kanan bawah, lalu pilih download ya. Ini akan langsung tersimpan ke penyimpanan HP kita ya. Jadi kita bisa lakukan repost story tadi ke story kita ya. Tinggal kita buat story seperti biasa di sini. Kemudian tambahkan cerita, lalu masukkan video yang sudah kita download ya, atau story berupa foto yang sudah kita download ya. Kemudian kita lakukan repost ke story Instagram kita ya. Oke, jadi seperti itulah tutorial bagaimana cara repost story Instagram yang tidak di tag tanpa aplikasi tambahan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.